Begitu juga di rakaat-rakaat seterusnya. Yakni semasa Rasulullah SAW bangun daripada sujud, berdiri tegak, baginda tidak pernah diam yang lama untuk membaca Al-Fatihah. Setelah berdiri tegak, baginda terus membaca Fatihah. Ini dikuatkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu. Fi kulli raka'atin qira'ah. Pada setiap rakaat ada bacaan, yakni bacaan Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan, sewajarnya kita memahami persoalan ini. Ini setelah bangun, berdiri tegak, teruslah baca Al-Fatihah. Kerana Rasulullah SAW menyuruh kita melakukan seperti itu di setiap solat kita. Dan setiap kali kita berdiri tegak untuk membaca Al-Fatihah. Dan hadis yang lain yang bermaksud ada penekanannya terhadap apa yang saya jelaskan ini. Iaitu sabda Rasulullah SAW, barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca Al-Fatihah, dia dianggap tidak solat, kecuali orang yang solat di belakang imam. Hadis ini menunjukkan bahawa setiap kali kita bangun daripada sujud, iaitu bangun berdiri, hendaklah kita membaca Al-Fatihah, kecuali mereka yang sembahyang di belakang imam, yang imam membaca dengan jahrah atau membaca dengan suara yang kuat. Di antara perkara yang perlu saya tekankan di sini ialah cara duduk ketika membaca tahiyat awal. Ada perbezaan di antara duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Di ketika tahiyat awal, kita diperintahkan supaya duduk secara iftirash. Duduk iftirash ialah duduk punggung diletakkan di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan, dihadapkan punggung kaki kanan ke kiblah dan usahakan jari-jari juga dihadapkan ke kiblah. Itulah cara duduk yang dinamakan duduk iftirash. Ini dilakukan ketika dibaca tahiyat awal. Begitu juga dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Uthaymin rahimahullah, Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, dan ramai lagi ulama-ulama salaf yang menekankan apabila kita duduk yang solatnya hanya dua rakaat, seperti sembahyang subuh, seperti sembahyang Jumaat, seperti sembahyang dua hari raya, dan semua sembahyang-sembahyang yang dua rakaat, maka duduknya adalah cara iftirash. Sekali lagi saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, duduk iftirash adalah duduk yang dilakukan semasa kita duduk antara dua sujud, duduk semasa kita membaca tahiyat awal, dan caranya ialah punggung diletakkan di atas telapak kaki kiri, kaki kanan diluruskan sehingga punggung kaki kanan dihadapkan ke kiblah, dan diusahakan jari-jari kaki juga dihadapkan ke kiblah. Jadi itulah yang dikatakan duduk iftirash yang dilakukan ketika kita duduk antara dua sujud dan semasa kita membaca tahiyat awal dan di semua solat yang hanya dua rakaat. Antara hadis yang menjelaskan perkara ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Fa'idha jalasta fi wasati solah fatma'in waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad." Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat, hendaklah kamu tuma'ninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu, kemudian bacalah tasyahud. Terdapat hadis-hadis yang sahih mengajarkan kita cara meletak jari dan keadaan jari kita semasa kita membaca tasyahud. Di antara hadis yang tuan-tuan dan puan-puan sangat perlu memberi perhatian kepadanya ialah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha wa yushiru bi asbu'ihi allati tala al-ibham ila al-qiblati wa yarmi bi basarihi ilayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dengan mengembang, tetapi baginda menggenggam semua jari tangan kanannya
dengan mengacukan telunjuknya ke kiblat dan mengarahkan pandangan matanya ke arah telunjuknya atau ke telunjuknya. Kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah mengajarkan bahawa jari kanan digenggam, tetapi jari telunjuk diarahkan ke kiblat dan jari tengah dan ibu jari dicantumkan seperti ini sehingga membentuk bulatan dan diletak di atas lutut. Dan di mana hadis ini juga menjelaskan bahawa mata kita pada ketika itu dilontarkan ke telunjuk kita, bukan dilontarkan ke tempat sujud. Saya ulangi sekali lagi bahawa semasa kita membaca tahiyat, maka Rasulullah SAW mengajarkan supaya digenggam jari-jari dan jari tengah dan ibu jari dicantumkan seperti ini hingga membentuk bulatan dan jari telunjuk dihadapkan ke kiblat sambil menggoyang-goyangkannya. Sambil menggoyang-goyangkannya ini, kami akan bawakan hadis-hadisnya supaya ia tidak menjadi keliru. Abu Ya'la telah menambah atau memberi penambahan pada hadis ini dengan sanad yang sahih, iaitu hadis yang berbunyi yang maksudnya menggerak-gerakkan telunjuk, maksudnya telunjuk digerak-gerakkan dalam tasyahud sebagai pengusir syaitan. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia menggerak-gerakkan telunjuknya. Kana idza ashara bi isba'ihi wada'a ibhamuhu ala isba'ihi al-wusta. Ia bermaksud ketika baginda mengacukan telunjuknya, ibu jarinya memegang jari tengah. Dan hadis seterusnya, kana yuhalliku bihima halqah. Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan, iaitu jari tengah, yang ini jari tengah, dan ibu jari membentuk bulatan yang disebut halqah. Dan jari telunjuknya dihadapkan ke kiblat sambil digerak-gerakkannya. Dari hadis ini, bukanlah bermakna mereka yang tidak menggerak-gerakkan jari tidak mengikut sunnah. Tetapi maksud saya, menggerak-gerakkan jari ini adalah sunnah yang matrukah. Sedangkan menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir adalah sunnah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan adalah perbuatan yang dituntut setelah sunnah ini dimatikan. Kerana kita faham apabila seseorang menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat adalah ganjarannya besar. Adapun hadis-hadis tentang dituntut menggerak-gerakkan jari adalah hadis-hadis yang berikut, iaitu sabda Rasulullah SAW, begitu juga penerangan-penerangan daripada para sahabat ataupun para ulama muktabar, ialah antaranya kana rafa'a isba'ahu yuharrikuha wa yad'u biha. Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa. Maksud menggerak-gerakkan jarinya sambil membaca doa iaitu semasa kita membaca tasyahud, kita iringi tasyahud kita itu hingga memberi salam dengan beberapa doa yang digalakkan. Jadi setelah kita membaca innaka hamidum majid, kita sambung tahiyat kita dengan beberapa doa, maka teruskanlah menggoyang-goyangkan jari telunjuk sehingga memberi salam. Dan terdapat hadis-hadis lain yang memberi keyakinan kepada kita bahawa menggerak-gerakkan jari ini adalah sunnah, yang mana sunnah ini sangat dituntut untuk dihidupkan semula kerana sudah ditinggalkan oleh ummah, iaitu hadis-hadis yang berikut yang berbunyi